heart be quiet. Oh, oh. But then there was you. But then there was you. Pull me out of the crowd. Could you tell me the truth? Yeah, yeah. I got something to say now. Cause you tell me that there's nothing I couldn't go, nothing I couldn't do. Yeah, yeah. I want to get louder. I gotta get louder. Assalamualaikum, ketemu mana kita kuci dan makan. Tengah kita makan lagi ono nan daerah ayam mer, mer lagi mer mer tanduko. Nah, hari ini kan hujan lagi. Mendungi ya Allah. Nah, nanggi ni kita ni hutan-hutan malah enakan tuku air hujan. Hutan-hutan tuku air hujan itu sih maksudnya. Nah, nanggi ni ku ono kede di bawah ini. Ku kede ni kedengi air hujan. Kede air hujan ni kira-kira betul apa? Apa betulan banyu udan emangnya zaman kuno. Nah, kita delok nang ngene ya. Nah, tak saka kono rek. Iko daerah BP Harisa. Tepatnya saka Harisa kurang lebih enggak sampai 50 meter. Lah yen nang kono iku ana kebab babarafi sing kontainer apa ana mi eko. Nah, iku lho kedene. Kedai air hujan. Nah, asli langsung membasah yo. Kira-kira kita dodolan nih banyu udan tenanan tapi. Nah, lagi kafe ini kenang gini. Selamat siang Mbak. Oh, lagi Mbak enang gini. Nah, oh mau gaca ya ini Mbaknya. Ya Allah. Ini dengan mbaknya ownernya apa gimana ini? Oh, pegawainya. Mbak ini kan banyak dari teman-teman, dari konco-konco food lover itu kapan ya Mbak ya? Ini air hujan itu apa tuh Mbak? Air hujan itu kita ini sebenarnya sama kayak coffee shop pada umumnya sih Kak. Cuman kita menjual minuman dengan harga range yang sangat bersahabat. Oh gitu. Jadi minuman kita mulai dari harga 10.000 Kak. Oh 10.000. Terus itu dapat apa Mbak? 10.000 di sini kita sudah dapat coffee base atau espresso. Wow 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 coffee base. Nah kan akeh ya konyol-konyol pun lupa dipikir air hujan itu dodolan banyu udan. Emangnya harap gawe ngresiki ginjal. Nah, nah kalau yang paling hit apa Mbak? Kita yang paling hit yang paling sering banget di sini ya. Kita di Raspberry Coffee. Loh gitu. Kalau gitu aku nyobain ke Mbak apa jenenge? Sing coffee apa ini ya? Ultimate apa? Ultimate. Raspberry ya? Terus yang hit yang coklat yang ultimate apa apa? Nah, terus apa lagi? Es kosu itu apa? Es kosu itu es kopi susu. Iya. Itu Cotton candy itu berarti kayak permen karet gitu ya? Frozen lah, frozen. Oh. Jadi kayak cotton candy kan baunya nggak lucu. Betul. Ya sih Mbak, saya aku tak nyoba. Favoritnya di pandan. Oh pandan, lebih ke pandan, bukan cotton candy-nya? Bukan, banyak kan pandan. Nah, Rek, iki aku ngumbil telu. Tapi lah kelompokan senanggung awamu loh, Rek. Aku mergo awam penasaran, tapi aku sih nyoba, nggak apa-apa lah. Aku juga pengen ngerti kok, air hujan kayak apa. Oke Mbak, saya mau pesen apa yang tiga tadi ya. Mbak ini sementara ada, oh sudah bisa melalui aplikasi ya? Sudah, kita ada Gojek. Apa? Pemesanan. Pemesanan? Bisa, Gojek, GoFood itu sudah ada. Oh gitu? Iya. Oh, kalau di pemesanan pakai nama sama? Sama, Air Hujan. Air Hujan? Iya. Yuh, ya Allah. Oh ini lagi ada promo ya? Iya tambah ada promo dari apa ini? Shopee. Dari Shopee ini loh. Itu 30%. Sampai kapan, Mbak? Sampai belum ada batasnya sih, Kak. Kalau oh, gitu. Iya. Biasanya kita juga ada promo sendiri, cuman kita lagi selesai promonya. Jadi belum. Oh, sudah selesai nih. Berarti iya. Maret enggak ada promo ini? Belum ada, Kak. Belum ada ya.
Nah, kalau bukanya sendiri Mbak mulai jam berapa ini? Kita buka mulai jam 11 siang. 11 siang? Sampai jam 10 malam. 10 malam. Weh, tapi kan ora ya. Dadi penasaran wis apa ya terlampiaskan. Wah, aku terlampiaskan, terpenuhi. Saiki gara aku nyoba kopi ini nang kene. Wis ngono tak dudu ora ya. Ya Mbak, siapa pesen yang itu Mbak ya? Raspberry coffee sama ulu. Siap. Mari Mbak. Nah, iki lho rek pesenanmu wis teko. Iki jenenge aku mau pesen telu. Iki sing jenenge raspberry. Nah, iki. Terus kemudian sing hit kedua katsu pandan. Sing ketiga iki jenenge coklat. Iki coklat ultimate. Ada bayi sing mulai sing saka raspberry. Nah, raspberry iki penasaran aku kok ini kira-kira ini rasanya ini mau manis tapi apa lagi Pak ya? Itu yang blended ikut cok disi, dia campur bismillahirrahmanirrahim cicip sih. Asik ya. Jadi rasanya raspberry ini kerasuk banget karo campuran kopi. Kopi ini juga enak banget. Tadi sih kepengen ngopi tapi rasanya kagak kayak rasa kopi, rasa raspberry iso nang kene. Semuanya rasanya. Oke, kita lanjut karo sing iki. Ini es katsu pandan warnanya gradasi ya pandan yang nangisor susu kikok ini kipot dong kikok jadi sih dan nyampur ya Allah langsung nyampur ya Allah. Nah nyampur dicipi. Saya senang es kopi kan. Macam betul rasanya pandane ya hampir dominan tapi masih merasa kopinya. Iki meh padha karo sing pandane 11-11 sing gawe ijo-ijo kan mirip. Namun lebih nyaman sing iki. Nah sing kae rasa kopine wis rada ilang. Nah iki kopine iki ono cuman padane gak terlalu dominan. Iki jiso rasa pin ngopi-ngopi iki jiso. Adem. Nah iki senenganku. Aku nanti digor sik karo sing coklat. Coklat iki blended iki. Kontrol banget blend apa ini kaya dark coklat rasa kita coba ya Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih cenderung ke apa ya coklat-coklat biasa gak terlalu sing coklat-coklat pahit gak terlalu lah. Coklat tiga varian ini langsungnya tak skor ya. Nah sing coklat pandan ini tagihan ini 8,5. Nah raspberry ini tagihan ini 9. Si coklat ini berhubung aku harapanku sih coklat itu coklat gitu ya kita enggak jadi kita ini 8. Nah, nah gini itu ya regane rek ekonomis banget
kita kopi ngopi nggak terlalu mahal di sana kini. Terus suasananya pun cozy banget loh. Ketika menunjuk ke kontainer ya kayak ya ruangannya tuh nggak terlalu besar tapi nyaman, kita ngadep ke jalan raya Mer benoko nongkrong dan suara bising nang jopo pun nggak terdengar ketika pengen kangkung anak ini sok ngawasi kendaraan itu taruh nongkrong nongkrong sholat es gue nih liputan itu soko air hujan ini. Gue ketemu aneh kalau liputan gue berikutnya. Assalamualaikum.